Hari ketiga budidaya ikan nila dengan sistem ras di kolam terpal D3. Hari ini ada 6 ekor yang mati, tapi ikan masih terlihat sehat. Kayaknya mati karena kebanyakan makan itu. Jadi hari ini makanannya dikurangi. Ikan sudah mulai besar. Air masih terlihat jernih. Untuk hari ketiga dengan pemberian pakan 450 gram per hari. Pelet 781 dibibis. Jadi hari ini dikurangi jadi dari 450 gram jadi 300 gram per hari. Pemberian pakan pagi dan sore. Daun pepaya yang ditaruh semalam sudah habis. Cara pembibisannya gampang aja, 150 gram pelet dicampur dengan kira-kira setengah sendok molase, setengah sendok molase, terus setengah tutup botol M4, setengah tutup botol M4, lalu diaduk. Terus dituang dan diaduk-aduk, lalu didiamkan sampai pemberian pakan selanjutnya nanti sore jam 5 sore. Oke, sekian.